Adakah bahagia tu kita boleh tergolak daripada pagi sampai ke malam tu bahagia? Adakah bahagia tu kita letakkan dalam keadaan kita banyak duit? Adakah bahagia tu semua orang, semua anak-anak dia ada kerja yang bagus-bagus? Adakah bahagia tu dia ada ramai isteri contohlah? Adakah bahagia tu anak dia ramai? Jadi akhirnya berbalik pada apa yang diajar dalam Islam, tengok balik dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21. Kan? Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram. Cenderung dan merasa tenteram, yang pertama itu sakinah. Cenderung dan merasa tenteram, itulah sakinah. Kan? Dan dijadikan antaramu rasa kasih dan sayang, mawaddah warahmah. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Bila sebut sakinah, mawaddah, warahmah, itulah bahagia. Habis cerita. Settle. Sebab yang tadi yang saya sebut tadi, mungkin ada mawaddah, mungkin ada rahmah, tapi tak ada sakinah. Nampak tak? Tapi dia mungkin tenang, tapi suami isteri itu tidak berkasih sayang. Pun mungkin tak cukup. Tentulah. Kan? Tapi kadang-kadang kasih sayang ni macam orang dulu-dulu memang tak sama dengan budak-budak sekarang. Nama ni BBNU, budak baru nak up. BBNU. Kalau dulu-dulu, orang dulu-dulu, mak ayah mana dia cakap I love you tu. Tak tahu. Tapi bahagia. Tapi cara dia menzahirkan kasih sayang, beriyo-yo mak kita masakkan lauk yang ayah kita suka. Kan? Macam tu jugalah ayah ni, kalau balik tu penuh kat tangan dia, dia bawa lauk, dia bawa apa tu, tanda kasih sayang dulu. Tapi hari ni, apa dia nak pun tak tahu. Kan? Bagi makan pun tak cukup, bagi ni pun tak cukup. Rupa-rupa macam-macam. Kebanyakan kita hari ini disebabkan oleh material, kebendaan, apa benda yang terzahir. Sebab apa? Masyarakat kita dah mula mengukur kebahagiaan itu dengan tanggapan-tanggapan orang lain. Apa maksud tanggapan orang lain? Maksud tanggapan orang lain ini adalah media sosial. Mesti kena tunjukkan orang baru dia bahagia. Marah kalau tak ambil gambar sama-sama. Marah. Perasan dengan tak perasan? Perasan tak? Kan? Marah. Dia marah suami dia. Tak ada pun gambar kita berdua. Nampak? Marah. So apa? Kenapa? Kenapa penting gambar berdua? Sebab nak tunjuk dengan kawan-kawan dalam Facebook. Kalau tidak, kawan-kawan tak nampak dia berdua. Perasan tak perasan benda tu? Orang dulu-dulu ambil gambar. Lepas tu adakah untuk ditunjuk dekat papan kenyataan masjid? Tak ada. Tak ada kan? Ambil gambar berdua, cuci-cuci-cuci-cuci. Masuk dekat dalam album kan? Masuk dalam album, ada masa lapang kita tengok. Seronok tengok. Ni masa kita pergi, ni bang ingat tak bang masa kita? Buka, buka, buka. Bukan untuk ditunjuk pada satu dunia. Hari ni azab betul nak makan kek restoran pun payah. Baru nak makan nanti dulu. Ambil gambar tu. Betul ke tak? Lepas tu gambar air kosong pun ambil. Alhamdulillah rezeki minum air kosong ni. La ilaha illallah. Segala benda nak dikongsikan. Kan? Gambar berpegangan tangan dekat handbrake tu. La ilaha illallah. Penyakit betul. Yang lelaki ni pun malih kan. Haidam ni lah kan. Itu dia kan. Jadi itulah. Dengan mawaddah kasih sayang untuk memenuhi syahwat, suami isteri akan melahirkan dan mengembangkan zuriat keturunan manusia. Selanjutnya timbul rahmah kasih sayang murni yang tumbuh dari jiwa yang paling dalam. Sehingga suami isteri merasakan kebahagiaan yang tidak bertepi dan ketenangan yang tidak terbatas. Dan mereka ingin mengisi hari-hari dengan beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya hujung tu, mereka nak isi hari-hari dah bahagia tadi, isi hari-hari itu dengan beribadah kepada Allah. Apapun, jangan lupa, mesti kerana Allah. Billahi ta'ala.